Jelang Proliga 2023, Jakarta Electric PLN resmi rekrut pemain asing asal Republik Dominika, yaitu Michel Peralta. Kabar Michel Peralta membela Jakarta Electric PLN diumumkan melalui akun Instagram Voligram hari ini, tanggal 27 November tahun 2022. Sebelum membela Jakarta Electric PLN di Proliga 2023, Michel Peralta merupakan pemain yang membela Republik Dominika pada ajang VNL 2022 lalu. Berusia 23 tahun, Michel Peralta menjadi pemain asing termuda yang membela Jakarta Electric PLN di ajang Proliga 2023 nanti. Kabar Michel Peralta disambut antusias oleh Volimania, yang mendukung tim Jakarta Electric PLN jelang Proliga 2023. Saat ini, Michel Peralta telah bergabung dengan tim bola voli putri Jakarta Electric PLN, untuk menjalani pemusatan latihan di Kota Bandung. Sebagaimana diketahui, Jakarta Electric PLN akan berlaga di ajang Proliga 2023, yang berlangsung mulai tanggal 5 Januari hingga tanggal 19 Maret tahun 2023. Skuad utama Jakarta Electric PLN masih belum dirilis, dan baru Michel Peralta yang telah diumumkan akan membela Jakarta Electric PLN di Proliga 2023. Pada ajang Proliga 2022 lalu, Jakarta Electric PLN gagal melaju ke semifinal, usai berada di juru kunci klasemen putri. Saat ini, Jakarta Electric PLN mulai melakukan pemusatan latihan, untuk mempersiapkan skuadnya agar tampil lebih baik dari musim sebelumnya. Hadirnya Michel Peralta, menjadi tambahan kekuatan bagi Jakarta Electric PLN untuk meraih hasil maksimal di ajang Proliga 2023. Pada ajang Proliga 2023, Jakarta Electric PLN akan berhadapan dengan 5 tim untuk memperebutkan gelar juara. Itulah informasi terkait Michel Peralta, pemain asing asal Republik Dominika yang bergabung dengan Jakarta Electric PLN di Proliga 2023 mendatang. Salam olahraga.